Pemirsa, lahan yang sempit dapat dijadikan sebagai tempat bercocok tanam. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode hidroponik. Menanam sayuran hidroponik memiliki peluang yang sangat menjanjikan dengan omset bisa mencapai 60 juta rupiah per bulan. Menanam sayuran dengan metode hidroponik memungkinkan dilakukan di lahan sempit atau yang area padat penduduk. Salah satunya warga kota Bandar Lampung, Lampung, Sayu Putu Ike. Sejak tahun 2014 lalu, dirinya mulai bertani sayur dengan memanfaatkan halaman rumahnya yang berukuran tidak begitu luas dan dimanfaatkan untuk bercocok tanam dengan menanam sayur dengan metode hidroponik. Sayu Putu Ike menanam sekitar 25 jenis sayuran, mulai dari pakcoy, selada hijau, bayam, dan masih banyak lagi. Selain lebih efektif dan efisien, sayuran hidroponik lebih aman dikonsumsi karena tidak menggunakan pestisida. Saat ini sekitar 2.000 meter persegi. Saat ini sih baru mencapai 1,2 sampai 1,5 juta rupiah ya. Sangat terbuka. Peluang itu masih sangat banyak sebenarnya. Karena kenapa? Kita tuh dari Lampung masih dapat suplai dari luar-luar, seperti dari Jawa, dari Jakarta. Nah begitu, cuma untuk saat ini hidroponik di Lampung itu masih sangat sedikit. Nah kalau bisa kan siapa lagi kan yang menanam, masih banyak peluangnya terbuka. Siapa yang menyangka menanam tanaman hidroponik ternyata memiliki peluang usaha yang sangat menjanjikan. Dengan adanya tanaman sayuran hidroponik ini, omset yang didapat mencapai hingga 65 juta rupiah per bulannya. Menarik bukan? Dari Bandar Lampung, Kristi, jurnalis Media Group Network.